Okay guys, hari ini hari Rabu, 15 Disember 2022. Esok kita ada special event, special detailing dekat Johor Bahru. Kita akan buat dekat satu lokasi yang sangat-sangat special lah. Dengan kereta yang kita akan detail pun sangat-sangat special, sangat-sangat rare. Kalau korang nak tahu kereta apa yang kita akan detail esok, tonton video ni sampai habis. So, kita dah siap packing semua. Okay, inilah kita punya van company. Okay, semua dah siap Semua dah siap packing inilah kita punya kereta company, van company, korang boleh tengok lah. Okay, so tepat pukul 6, jom kita gerak. Daripada pukul 6 sampai pukul 9 baru rehat tau. Kemantu buntut. Ha? Kemantu tak buntut. Kita pergi makan dulu. Okay guys, kita daripada Bandar Sunway tadi, pukul 6 petang, tepat pukul 6 petang kita gerak. Sekarang dah pukul 10.45, kita baru sampai dekat Macap. Dengan jalan jam, dengan aksidennya, dengan orang buat jalan lah. Masa ni lah dia nak buat jalan kan. Kita tak sampai lagi Bandar Johor Bahru. Estimate ETA pukul 12.01 baru kita sampai Bandar Johor Bahru. Kalau aku tak makan daripada pagi kan, makan roti ni baru semakan keping. Kita ke Johor Bahru, esok kita, pagi esok kita ada satu kereta. Kereta yang rare lah, dalam satu dunia ni ada 500 biji je kereta ni. Nak tahu kereta apa, korang kena tengok video ni sampai habis. So, kalau korang ada macam rasa nak team motor finance pergi ke tempat korang ke, nak team kita orang buat detailing kat tempat korang, nak team kita orang yang buat, boleh, tak ada masalah. Boleh contact kita orang anytime. Kalau kena dengan tempatnya, dengan situasi, dengan keadaan, dengan kita punya jadual, kita boleh uruskan, tak ada masalah. Okay, so stay tune, tengok video ni sampai habis. Okay, alhamdulillah lah, daripada pukul 6 tepat tadi kita orang gerak daripada Bandar Sunway. Sekarang pukul apa? Pukul 2 dah pukul 2 pagi, baru sampai dekat hotel. So, berapa jam perjalanan kita tadi Rekod makan apa semua. So, kita pergi check in dulu, tengok apa dekat dalam. Ya, ni hotel kita lah. Selama 5 hari kita menginap kat sini. Sahaja hotelnya nampak macam okey, tapi kita nak tahu okey ke tak, kita tengok kat bilik nanti. Okey ke tak okey. Later. Hi, morning. Okay, sekarang dah menunjukkan 7.30 pagi. Kita dah siap-siap lah. Mandi. Hoi, paling awal ni. So, kita sarapan dulu sebelum pergi ke Homeboys. Jom. Okay, kita dah sedap. Dah siap makan sarapan. Jom, follow ke Homeboys. Let's go. Kita dah set up barang untuk kita preparation lah, untuk kita start detailing kereta nanti. So ni tempat wash bay kita orang lah, kat sini. Ni first time sebenarnya kita orang buat outdoor kan. Ni kita orang plan kita punya wash bay dan detailing bay kat dalam ni. Aku boleh nampak lah, kita dah setting lah kita punya lighting, kita punya signboard, kita punya barang, semua kita dah prepare. Machine semua ada kat sini. So ni untuk kita buat detailing bay. So ni tempat kita orang buat wash bay. So sekarang kita tengah tunggu kereta tu sampai. So stay tuned. Kita pun dah sampai. So boleh nampak kereta apa
tu orang tengok kereta apa. Okay, ni kereta Mitsubishi Colour Seat tau. Kereta awal tahun 90-an. So, dalam dunia, kereta ni ada 500 unit je tau. So, macam mana? Jom tengok kereta dia. Kereta tahun 90-an macam ni, hidup tau. Jangan main-main. Enjin pun smooth. Cantik.
Okay, selepas hampir 2 jam kita dah settle bahagian wheels, kita dah settle pay wash, contact wash, pendicon, 3 stage kita dah iron, kita dah tar, kita dah clay. Okay, so sekarang ni kita dah keringkan. Kebetulan matahari pun hampir-hampir sampai dekat sini dah. So kita dah dapat settlekan. So sekarang dah tiba masa untuk kita masukkan dekat dalam warehouse. Kita proceed untuk stage seterusnya, polishing. Okay, let's go. We'll be right back.
keempat kita dekat Medan Skate Park, Eco Business Park. Terima kasih banyak kepada Tuan Daddy Hood bagi kita pinjam location ini. Ini adalah kereta yang terakhir kita detail hari ini. Full detail seramik. Kita seramik pada body paint, pada cemen, pada rim, interior. Daripada pukul lebih kurang dalam pukul 11 pagi tadi, sekarang dah dalam pukul berapa dah sekarang? Dalam pukul 11 malam. So, owner pun nak balik. Jom, ikut saya jap. So, boleh tengoklah tim kita sekarang ni, muka sekarang ni tengah-tengah barai. Penat eh? Penat eh? Ni owner kita yang sporting eh. Bang, macam mana bang? Okey eh? Puati-puati, terbaik-terbaik. Terbaik lah, okey. Hasil kerja auto finish memang terbaik lah. Saya puati. Jangan bodek bang, tak baik. Tak nak bodek, betul-betul. Semua orang nak tahu. Semua okey eh? Okey, semua okey. Alhamdulillah. Akil mana Akil? Angkat tangan Akil. Okey, Akil ada. Siap walafiat lagi. Okey, jom. Daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, esok kita akan balik ke HQ Banyan Sunway. Kita akan buka kerja macam biasa. Tapi serius, orang Johor memang sporting. Dekat sini 4 hari kita throwback balik apa yang kita dah buat dekat sini. Kita ada sebuah Mesoka Alisade tahun 96 full detail ceramic. And then kita ada dua buah FK8 detail polish dengan kita. And then hari ni final day, kita ada MK8 GTI full detail ceramic. Okay, daripada pagi sampai ke malam. Yang mana menonton video ni, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi untuk next video. Stay tuned.